Select pixel, copy, hapus teks, pilih layer 1 dan ke filter, pilih vanishing point. Kita atur sesuaikan untuk jarak-jaraknya, disesuaikan. Kita bisa menggunakan tools yang ada di kiri. Apabila sudah sesuai, langsung klik Ctrl V pada Windows atau Command V pada Mac. Drag kursor ke arah yang sudah kita tentukan tadi. Atur dan sesuaikan pada area yang sudah ditentukan, dan kita bisa edit, kita beri panjang, kita panjangin menggunakan tools yang ada di sebelah kiri, bisa dilihat itu, saya namanya lupa. Nah, seperti itu, diatur-atur kiri kanannya, kita pas-pasin dulu. Nah, setelah ini udah pas, dirasa udah cukup pas, oke, kita pas-pasin dulu. Udah pas. Nah, kita klik OK. Selanjutnya pilih blending option. Kita atur underlying asetnya, kita sesuaikan. Kita sambil lihat objeknya, soalnya setiap resolusi akan menjadi beda. Kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Nah, untuk setelah itu kita pas-pasin dulu, sesuaikan dulu. Setelah itu setelah semuanya selesai, klik OK, dan inilah hasilnya. Terima kasih.